Ya, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nomor 08 saya tengah dari angkasa tertinggi. Pukul cepet. Oh, ternyata saya sekali nomor punggung 10 terperangkap di barang haram. Net namanya. Undah boleh meeting sekadar di situ. Nanti coba coba angkat lagi tinggi. Pukul kembali nomor punggung 9 ini. Tidak bisa dibendung pukulannya. Ada lakukan sudah resik kepada angkat lagi tinggi. Kembali lembut lagi. Tambah poin kembali menjadi 14. Resik dengan baik angkat saja tinggi. Pukul saja nomor punggung 5. Pemain dari resik sepenggung 9 kembali yang diangkat lagi tinggi. Kirim panjang saja. Pukul saja. Tidak bisa dibuat. Ternyata pukulan pemain dari resik sendiri. Ya dengan baik angkat lagi cam-cam. Kirim ke lagi pukul tinggi masih bom. Ternyata tidak bisa dibendung populasi kancil anak nakal nomor punggung 2 ini siapa namanya? Punggung tubuh puting sekembali di situ dia meludak angkat lagi tinggi geser ke rumah pensiun tak kembali lagi-lagi di sana Wendy gak mau mengulangi kesalahan yang kedua. Tambah poin 21-11 turun ke belakang nomor 21-11 Eden namanya puting sesuai dari risiko dengan baik angka saja tinggi nomor punggung 10 di belakang sana Lutfi namanya konsentrasi capung sekembali risiko saja Bos Randy kirim kencang cocok ke belakang ganteng-ganteng bola hanya kalau kacaan angka tinggi-tinggi pukul berarti cerdik sekali nomor punggung 1 ini namanya Rizky dari Tuhan ternyata Randy langsung sudah angkat lagi tinggi ada dicuri saja terlalu dalam bolanya terlalu dalam luka yang abang berikan hampir tiap malam cucu kesakitan lagi nomor punggung 6 nah, kalau sudah angkat lagi tinggi-tinggi hirupan kerugiannya pukul sudah tidak keras tapi mati mana konsentrasi sejenak lanak ciri-ciri bilang yang kosong Putin sejam saja, risik kembali dengan baik, angkat lagi tinggi-tinggi. Pukul saja tidak bisa dipendung pukulan, tentu ini hukum sekelas. 1-0 pecah keluar yang 1, belum yang 2. Turun ke belakang nomor punggung 8, Jason namanya. Setelah dari Bandung pertama putar sejenak jantung sekedua. Risik kembali dengan baik, angkat lagi tinggi-tinggi. Pukul saja, ternyata masih. Pukulan nomor punggung 8, pukulan selamat datang dari Sunan ini. Berbakan kedua, puting sekembali Sunan, angkat lagi tinggi Randy, kirimkan lagi Jason. Puting kembali, beden lagi, ternyata 2-1, pindah poin. Turun ke belakang nomor punggung 6, awal-awal asal kelakon Sadam namanya, konsentrasi Sadam, putar sejenak. Jumping set 2, riset saja dengan Paul Jabri, angkat lagi tinggi Canto Jawa, posisi pindah pukul saja, masih ada dia di sana. Tolong saja Jason, free ball saja, libur, angkat tinggi Canto Jawa, pukul kembali lagi, pukul saja. Hibah tidak dibiarkan begitu saja oleh Wendy ini. Tambah poin kembali menjadi 3-1 di belakang Sadam sana putar sejenak konsentrasi jumping set Sadam keras resip saja Zina kurang baik angkat lagi tinggi yang jodoh kembali tempo keras sekali pukulan Sadri ini tidak bisa dibendung 2-3 turun ke belakang nomor punggung konsentrasi jumping set Aziz resip saja luar dengan baik angkat lagi tinggi kembali di Wendy pukulan Wendy tidak bisa dibendung Aziz sudah saya katakan ini kembaran saya 5-3 nomor punggung 10 kembali ke belakang sana Lutfi namanya konsentrasi Lutfi anak muda yang berbakat jumping set 2 risik kembali nah jumping set 3 risik kembali atas kurang baik tolong satu pesan kirimkan kepada Wendy pukul Wendy kembalikan lagi Aziz angkat lagi dan jodoh pukul tetap Lutfi ternyata tidak bisa dibutuhkan dengan baik pukulan Topri ini maka bertambahlah poin menjadi 5-7 kembali ke lapangan unggul sementara Tektona lakukan sudah angkat lagi tinggi yang jauh ke belakang pukul kembali ke kantek Arsia dari luar sana kirimkan lagi Jason kepada siapa pukul Sadam kembalikan lagi dengan Aziz angkat lagi yang jauh ternyata tipu menipu saya ahlinya kata abang ini 6-8-2 angka tertinggal Zima di belakang sana akan nomor punggung 1 kembali puting sebenarnya risik kembali dengan baik angka tinggi jangan jauh pukul kembali belakang sana perempat angka lagi kirimkan lagi tinggi pukul yang kita berakhir kembalikan lagi angka tinggi kelekannya pukul Jason ternyata pukulan Bang Jason ini sangat keras ternyata aliran metal pukulannya 11-7 masuk
Satu masih rezeki, namun sudah tinggi ini konsentrasi puting sudah rezeki, risik kembali kurang baik. Masih ditolong saja, ada lagi pemaksunan ke belakang. Hidupkan lagi rezeki, angkat lagi. Bola kembali Deden, tak kemana bolanya dibuang ternyata oleh Bang Deden ini 12-7. Ternyata cukup jauh, 5 angka dipindah ke bagian kedua. Lagi-lagi Rizky, Putin musuh kembali Rizky. Rizky kembali endang dengan baik, angkat lagi tinggi, pukul saja. Kita menyanyi ke desa tersenyum, Putin musuh saja, angkat lagi tinggi-tinggi. Kirimkan lagi kerekannya, kembali Rizky. Lagi lutu, ternyata ini anak sangat berbahaya. Tidak disangka, juga 4 insert chosen, risik kembali, Bang Cimbal kirimkan tinggi cang saja. Pukul Sunan Maulana, ternyata tidak teras, tapi mematikan bunda pun kembali mencari. Lagi nomor punggung sebelah di sana, puting set kembali, risik menjadi lunak, angkat lagi tinggi, pukul kembali Padri. Keras pukulan Bang Pebri ini, puting set kembali lagi, angkat lagi tinggi, kirimkan lagi dikanya. Pukul saja lagi, tidak bisa dibendung ternyata. Sudah saya katakan ini anak cukup berbahaya. Puting sepertinya Pebri, risik kembali dengan baik, angkat lagi tinggi, pukul Rizky. Tidak bisa dibendung pukulan dari Rizky ini. Tinggi kirim tentang jajah persiapan, pukul kembali Sunan, tidak bisa dikirim dengan baik Wendy, pukulan Bang Sunan ini. Pukul satu Rizky, puting musuh kembali Rizky, sudah Sunan dengan baik, angkat lagi tinggi. Tetap masih ada dua di belakang sana, kirimkan lagi tinggi. Sunan dari belakang, sadar sejenak, jumping shot dia, angkat lagi tinggi, Ajis kirimkan gerakannya, gerak tubuh saja, angkat lagi tinggi, ada Lumbero, kirimkan gerakannya, pukulan dari belakang, biarkan begitu saja, Pedri, tambah poin kembali, musuh saja Sunan, isi saja dengan kurang baik, angkat lagi tinggi gerakannya, pukul kembali Rizky, juga faktor dengan baik, penggunaan ternyata dua sama poin. Nomor punggung 8 kembali Sunan di sana, konsentrasi Sunan, puting sesunan, risik saja dengan baik Pendi, angkat lagi tinggi, pukul cepet, Deden lagi. Tiga, tuh. Puting sesaja, sadam, angkat lagi tinggi, Pedri, pukul Pedri, tidak bisa dipentungnya. Lebih pukulan Pedri ini juga sama pindah poin cuma pun ke belakang nomor 4 puting set 5 risif dengan baik sadam angkat lagi tinggi lagi Deden di belakang puting set Deden risif kembali Sunan angkat lagi tinggi pukul kembali Adai keras sekali pukulan nomor punggung 7 ini berpunggung 10 kembali lebih angka saja. Ada lagi yang jago, kirimkan. Pukul saja keras Pebri. Memang umpan yang sangat matang dikirimkan dari belakang ke posisi 4. Puting sup saja Wendy, risip saja Ajis dengan baik. Angkat lagi yang jago, ada Sunan. Pukul Sunan, tidak bisa didefend dengan baik. Pukulan Bang Sunan ini. 9-6-3. Pukul 1, puting sup Rusia. Angkat lagi ini kirimkan di sana. Kembali Sunan tidak bisa dipandung pukulan Sunan ini 10-7 Jang Jojo kembali di belakang floating set kembali Jang Jojo risif dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi kirimkan ke 1 keras pukulan memang lebih ini luar biasa back attack salam nomor punggung 8 Jason kembali belakang jumping shot 2 keras datang dari kembali Aziz dengan baik kirimkan yang terbaik ke Jason 2 pukul kembali Sunan kita bisa didukan dengan baik Jason pukulan Bang Sunan ini bunda poin kembali menjadi 11-10 satu angka kembali unggul anak dari Arsa Senior ini Sunan di belakang Sunan manusia tinggi besar ini konsentrasi puting shot saja 2 Jason kembali menjadi angka pagi tinggi Jason kirimkan Jason 2 pukul Satam lagi-lagi kita bisa ditangkap basah tabu pukulan Satam ini 11 sama baru paus itu yang belum dengan galana encan menurun jembuga lagi-lagi dua putar-putar sejenak lakukan sudah jam besok kurang risik kembali adang dengan baik kirimkan lagi tinggi ke belakang pukul Agus masih ada Jason angkat lagi tinggi ke belakang pukul Wendy masih ada dua putar ada lagi jam juga kirimkan lagi ke Pebu pukul Pebu dua putar kembali
dan ternyata tidak bisa dibendung pukulan Pedri ini. 12, 11, 11, 12, lagi-lagi menggerak punggung 4 di belakang, putar-putar bola sejenak, cuma lakukan sudah tinggi datang Rizky kembali, udara dengan baik, angkat lagi tinggi Rizky komunikasi, salah sangka kemudian sudah kudukan kerekannya kembali Haji Hitam Angkasa kembali angkat lagi tinggi, pukul kembali Pedri, anak di belakang, belakang, balong lagi bola, angkat lagi tinggi-tinggi, pukul lagi gerak pukul lagi, turunkan lagi tinggi, angkat lagi tinggi, lakukan kembali, angkat lagi uang dua, pukul kembali Pedri, masyarakat yang terbang ke 14 berarti mereka ke belakang dia sentang karena itu yang terlalu terpanas air ramai penonton mulai berserak-serai walaupun beberapa orang saja nomor punggung 4 kembali usaha dalam kelas tinggi datangnya angkatan di tinggi-tinggi kiri mulai jasin kepada siapa di kota terkembali Wendy oleh Bang Aziz ternyata tambah poin kembali menjadi 14-11 di belakang final sana konsentrasi final penting saja risik kembali kembali angkat lagi jasin kirimkan tinggi pukul kembali Wendy dan mau mengulang kesalahan yang kedua Wendy ini 12-14 nomor punggung 11 Deden manusia tinggi ini konsentrasi Deden booting sesegit Deden risik kembali dengan baik senar angkat lagi tinggi pukul lagi Adang lagi gak pakai gonjang 15-12 melalui kelapangan masih nomor punggung 5 Randy namanya atau bos Randy ini konsentrasi bos Randy shooting sepeda Randy, risih saja dengan baik angkat lagi jasan tinggi, kirimkan posisi satu Boko cenderung, Lutfi masih bisa dibutuhkan kirimkan lagi ke depan Boko tambah pressing, angkat lagi lebar dengan baik angkat lagi tinggi, kirimkan bola kembali kembali Wendy lagi sudah saya katakan ini kembaran saya zaman dulu waktu langsing dari Tuhan, shooting sepeda, risih saja dengan baik Pedri, kirimkan lagi tanpa jok Boko lagi senang Maulana lagi keras pukulannya aliran metal ternyata 19-15 lagi-lagi Jojo pakai ucap lakukan sudah risih kembali dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi mereka memang sudah saya katakan dari tadi ini anak cukup berbahaya Lutfi namanya lain itu era tuan ayah wajan kumaku kemarat lagi-lagi nomor punggung 8 jasen di belakang sana putar-putar timbang-timbang anak usai yang jamping sekeras datang dari sini saja Pedri terlalu ternyata mungkin terlalu banyak anak yang hampir latihan sehingga risipnya menyampai kejelasan jumping sekeras kembali risip sekeras dan bola mantap habis risip kembali angkat lagi tinggi-tinggi dan mencapai atas Pedri dibayar tuntas Pedri dari posisi 6 terbang ke depan buat ada cuma lapan sudah cuma risik kembali dengan baik angkat lagi tinggi pukul keras lagi tuntas Lutfi anak berbahaya ini sekembali dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi pukul kembali lagi tidak bisa diblok kapal dengan baik pukulan Wendy bukan cabur ini 22-23 nomor punggung 10 di belakang sana konsentrasi Lutfi jumping shot dia risik kembali dengan baik Aziz angkat kirimkan ke Pedri pukul Pedri di belakang sana keluar ternyata 2-4, 2-3 satu angka lagi tim muka kembali ke depan. Iya, ada strategi baru ternyata. Nomor punggung 9 di belakang Wendy, namanya konsentrasi Wendy. Putin sependi risup saja dengan baik. Angkat lagi tinggi. Ternyata kesalahan 2-4, 2-3 belakang Jokin sembahin Jojo angkat lagi tinggi kirimkan lagi tinggi-tinggi pukul Sadam ternyata kecolongan kau sudah Adang masih ditolong saja Pedri pukul Aceh tidak bisa ditolong ternyata Sadam di belakang konsentrasi Sadam jantung sesadam Yusuf kurang lebih baik angkat lagi tinggi pukul Pedri sekali pukulan Pedri ini tidak dapat dicupen dengan baik sesam dan sudah Yusuf dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi dan dibalas saja oleh Deden
tadi dari yang pabrik kesetaraan dan beruntung juga kesetaraan. Lima entah dibayar tuntas. Lagi-lagi Bang Denen angkat lagi tujuh pabrik. Saja abang nggak pakai gendang lima sama. Jantung sudah kembali pabrik kerasa dari sudah dengan baik sadap angkat lagi tinggi poin satu. Kembali dengan baik angkat lagi tinggi tinggi. Pukul kembali sunan kembali kanan kiri lagi nak angkat saja tinggi kembali kanan lagi angkat lagi angkat lagi kiri kanan lagi angkat lagi kiri kanan. Ala jual dia kembali katanya senin abang 7-6 beradu kekuatan beradu tenaga dalam ternyata lagi sudah angkat lagi tinggi tinggi risiko kemudian angkat lagi jaga pukul kembali adang lagi nggak pakai gagang pukul sama pindah poin. Ganti takaran air kelebihan bapak ada. Puting saja adang risik kembali terangkat angkat lagi tinggi tinggi satu ah terluar bolanya ternyata Jason. Tunggu kirimkan lagi Jason kembali satu. Lutfi kembali memang manusia berbahaya ini bang Lutfi aku lagi. Ah bukan lagi puting saja angkat lagi tinggi tinggi kirimkan lagi tinggi bukan petak. Oh ternyata masuk. Perasaanmu 9-10 Jang Jojo di belakang sana konsentrasi Jang Jojo puting serve saja risik kembali dengan baik dan diangkat lagi tinggi kurangi kembaran saya dan diangkat lagi mengadu jarak tubuh di mati bilang Bang Jojo di belakang sana konsentrasi puting serve saja risik kembali dengan baik dan diangkat lagi tinggi pukul mentro kaya terlampau kebulan Bang Sadam ini 11-10 di belakang Jason sekempal ini konsentrasi setter jumping shot juga risik kembali Adang pukul kembali kalau jam jaga kiri ke depan pukul kembali ke depan kembali kalau juga kembali ke depan 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 pukul kembali. Kendaraan saya sangat cerdik sekali sehingga menambah poin yang keempat ini langsung Jason putar timbang anak saya konsentrasi Jason jumping shot 2 risik kembali kurang baik abang angkat lagi bang cocok pukul cuma masih ada 2 angkat lagi tinggi yang baik dalam sekarang lakukan lagi angkat lagi tinggi kirim ke Jason lagi saya putar ini manusia berbahaya. Jangan entah dulu. Ada nomor punggung 400 saja. Angkat lagi tinggi libero. Kirim lagi kereta ya. Bang Jojo lagi. Apa-apa ini? 15-12. Ini bilang kuasa voting sesuatu. Anis risik kembali dengan baik. Angkat lagi tinggi desa kembali sana. Lagi-lagi kendaraan saya beraksi. Dan namanya 16-13. Teknika kelakuan kedua. Kita sudah angkat lagi tinggi. Bang Jojo kirimkan lagi. Pukul kembali Pebri. Memang Pebri. Sangat keras pukulannya 14-8. Agak kasar lagi mencocok berpun tahuras mesti kembali dengan baik kan dikirim lagi kerekannya Allah wakar ayah nawa dia kalugur sudah tenu bangor di luhur poin pertama bal dan diangkat lagi Bang Jojo berarti memang kosong melompong serupa seperti rumah kosong tidak ada yang menjaga ringsuk Bang Jojo risik kembali dengan baik angkat lagi tinggi pukul Sadam kembali tidak bisa ditangkap Bang Agis pukulan Sadam gak terkebusin mungkin ini sama-sama keturunan Arab yang satu Sadam yang satu Agis jumping shot kembali Jason angkat Bang Agis kirimkan Bang Jojo kesempat pukul Agis ada lagi diangkat tinggi kirimkan kerekannya ada Bang Randy racing Bang Randy kembalikan lagi Randy angkat Bang Jojo kirimkan lagi pukul kembali lokator lagi itu sebelah tangan beradu kekuatan memang umpan Bang Jojo itu sebelah tangan juga aduh juga urang tuh yang lain juga urang yang kita umpan teh konsentrasi puting sekembali angkat lagi tinggi kirimkan lagi pukul Sadam selesai sudah 25-17 unggul 3-1 Tantung Tektona. Sekali lagi kami panggil kepada kedua ipar yang akan bermain di babak yang selanjutnya yaitu RC Junior versus SNR Bandung.